Baik, saudara kembali kita lihat pada babak lapangan di laga grand final hari ini. Mempertemukan satu kembali utusan daripada Zeko Malil berhadapan langsung dengan POP di laga grand final. Ya, baik saudara, saya kembali akan perkenalkan satu persatu yang berjersey berwarna merah bercorak daripada hitam biru daripada Zeko Bandung luar biasa. Masih ada nomor punggung 2 sebagai setter andalan yang mengatur ritme pertandingan. Mungkin salah kelahiran dari kota Jateng. Siapa di sana kembali ke sana? Bingo di sana. 12 tidak kalah menarik. Siapa di sana kembali dengan gaya cukup luar biasa. Satu berulas kali ada sudah pacar di sana. Laki-laki nomor punggung 10. Sudah tidak asing lagi berpostur tubuh yang sangat ideal. Pemain timnas Indonesia maupun Purwiga daripada Bayangkara Samator Surabaya yang pernah kembali daripada Purwiga cabang. Siapa di sana kembali sudah? Ripan di sana. Masih nomor punggung 11 ada Surabaya di sana. Masih nomor punggung 6 Cahit kembali Denny nomor punggung 4 ada Reci kembali diberikan langsung oleh rekan-rekan daripada 3L Senat Reci ini kembali nomor punggung 5 lagi-lagi 13 Senat Cahit di sana luar biasa. Para pemain sudah melakukan warming up atau pemanasan terlebih dahulu dan kembali saya akan perkenalkan satu persatu para pemain daripada POP ataupun POP. Lagi-lagi nomor punggung 1 bola keluar bro bola. Para pemain daripada POP ataupun POP. Lagi-lagi nomor punggung 1 bola keluar bro bola. Ada sudah Irwan di sana 12 satu anak 1 bola keluar bro bola. Ada sudah Irwan di sana 12 satu anak. Dan dengan gayanya kita lihat apa yang terjadi. Siapa di sana kembali saudara Cep Indra di sana nomor punggung 3 yang menarik ada Solen. Lagi-lagi nomor punggung 2 lagi-lagi siapa di sana kembali ada saudara Farhan Halim di sana masih nomor punggung 4 yang dipercaya sebagai El Capitano atau kapten di gelaran grand final hari ini ada saudara Jason Nathaniel di sana. Lagi-lagi nomor punggung 8 sudah tidak asing lagi dengan gayanya sang predator ini luar biasa dan sudah Fikri Jos atau Manjo konsentrasi. Lagi-lagi si kecil mungil didikan langsung daripada sang kata tinggi air atau sudah hebat di sana nomor punggung 9 sudah Fikri Jos atau Manjo konsentrasi. Lagi-lagi si kecil mungil didikan langsung daripada sang kata tinggi air atau sudah hebat di sana nomor punggung 9 daripada orang pandu berjepe-jepe. Siapa di sana sang winger lost ball tanpa rewel ada Maulisi di sana 13 luar biasa sang libero jarang sekali kecol ini luar biasa. Siapa di sana kembali malang melintang di dunia YouTube ataupun televisi. Saya kembali di Paul Beckman satu kembali siapa di sana kembali malang melintang di dunia YouTube ataupun televisi. Saya kembali di Paul Beckman satu kembali. Siapa di sana bro imbang konsentrasi ada kembali nomor 6 dari kota-kota Jawa ini. Siapa di sana kembali pemain dari nomor 8 di CKS Bogor ada saudara Tony Haryono. Berikut wira pemain daripada kedua tim luar biasa kembali bola keluar jaring semua nih bola kepada rekan-rekan. Oh keluar jaring semua. Oh, jaring keluar bola keluar. Silakan diambil bola.
keluar cari semua nih. Gila kembali para pemain sudah malam melenggang. Gila. Nah, satu kembali. Nah, saya imbau kepada rekan-rekan para penonton yang berada di belakang, silakan bergeser sedikit untuk nanti servisnya tidak kelihatan. Silakan. Wow, lagi kembali. Silakan. Satu warning aja luar biasa. Satu kembali kita lihat dari pelatih Seko Bandung juga melakukan gaya-gayanya cukup aktif. Bola keluar semua nih luar biasa. Konsentrasi bola-bola yang keluar diambil. Bola. Silakan difasilitasi oleh rekan-rekan. Ada pemain-pemain sosial di sana. Dan di sebelah sana digeser. Halo Polimania Indonesia, saya Erdiki. Jangan lupa saksikan video-video Tarkam Indonesia hanya di channel YouTube Volleyball Tarkam. Khusus bola voli paling kece, jangan lupa like, share, subscribe, and like, comment.